Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera terutamanya untuk anak-anak pelajar cikgu walau di mana berada dan untuk semua rakan-rakan seperjuangan cikgu. Alhamdulillah pagi ini cikgu diberi kesempatan untuk berkongsi bersama anak-anak pelajar satu tajuk yang bagi cikgu amat penting iaitu persamaan kuadratik. Yang mana markah peperiksaan untuk tajuk persamaan kuadratik diperuntukkan 4 sehingga 5 markah. Namun, kegagalan pelajar banyak yang cikgu kenal pasti pada membentuk persamaan am dengan betul. Gagal membentuk persamaan am bermakna pelajar akan gagal untuk kesemua markah tersebut. Jadi pada hari ini, insya-Allah cikgu akan kongsikan bagaimana membentuk persamaan am kuadratik dengan betul menggunakan teknik TSA iaitu tembak salam asing dan bagaimana nak mengembangkan kembangan algebra menggunakan teknik Mickey Mouse dan juga teknik yang kedua cikgu panggil teknik butterfly dan seterusnya bagaimana teknik-teknik ini diselesaikan dalam membentuk persamaan am kuadratik dengan betul yang akhirnya mampu menyumbangkan markah yang penuh untuk pelajar iaitu 4 dan 5 markah. Okey, tanpa melengahkan masa, bersama dengan Cikgu Kuna bagaimana nak menyelesaikan teknik TSA dalam membentuk persamaan am kuadratik. Okey, tajuk ini adalah dalam standard kandungan 2.3 persamaan kuadratik dan Cikgu fokuskan yang pertama adalah nak menulis persamaan am kuadratik dengan betul iaitu membentuk persamaan am AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, ini adalah 3 step yang cikgu ciptakan sendiri macam mana anak-anak boleh membentuk persamaan am kuadratik dengan betul. Yang pertama, gunakan kaedah tembak. Apa itu tembak? Nanti cikgu akan terangkan. Yang kedua, gunakan teknik salam. Apa itu salam? Ada 2 yang cikgu pecahkan salam tadi iaitu salam secara single dan salam secara butterfly. Kemudian salam secara Mickey Mouse. Dan yang ketiga, step asing. Okey. So, tanpa melengahkan masa, cikgu terangkan bagaimanakah teknik-teknik ini anak-anak boleh gunakan sebaik yang mungkin. Okey. Yang pertama, apakah yang cikgu maksudkan dengan tembak? Ha, bukan tembak dengan pistol tu. Okey, tembak kat sini cikgu gunakan istilah tembak. Syarat yang pertama, tembak ini sebenarnya untuk menghilangkan penyebut bagi pecahan. Yang mana anak-anak kena kenal pasti, untuk tembak perkara pertama mesti ada penyebut kat bawah. Iaitu syarat nak tembak tadi, anak-anak boleh tembak semua nombor. Kalau dalam persamaan tu ada 4 nombor, semua 4-4 tu anak-anak boleh tembak. Tetapi, kena ingat, ada syarat-syarat yang tertentu yang tak boleh nak ditembak. Apa syarat tu? Yang pertama, jangan tembak diri sendiri. Kenapa tak boleh? Sayanglah diri kita. Tak cantik ke? Cantik ke diri kita? Yang cantik tu orang lain. So, sayang diri kita. Yang kedua, jangan tembak nombor yang dalam kurungan ataupun bracket. Kenapa tak boleh tembak? Sebab ya dalam kurungan ataupun bracket, kalau orang Kelantan dia panggil nusuk. So, nusuk kita tak nampak dia. Macam mana nak tembak dia? Ataupun yang dalam kurungan tu dalam rumah, kita tak nampak, tak boleh nak usik dia. Dan yang ketiga, tak boleh nak tembak operasi darab. Sebab darab tu dah sama dengan bracket. Okey, dan yang seterusnya, tembak juga kalaulah penyebut dia melebihi 1. Sama ada 2, 3 atau seterusnya. Anak-anak boleh tembak bermula dari atas dan atas akan tembak ke bawah. Okey, macam mana ni teknik yang betul nak tembak? Okey, sekarang cikgu bawa anak-anak tengok macam mana cikgu selesaikan kaedah tembak. So, sediakan pen, okey, sediakan kertas. Jom kita buat bersama dengan cikgu. Sebab matematik kena buat sendiri, bukan tengok, save dalam otak dan dah ingat. Tak boleh. Okey. Yang pertama. Okey, contoh yang pertama anak-anak boleh lihat kat sini adanya T. Yang cikgu panggil T tadi adalah tembak. So, syarat yang pertama anak-anak nak tembakkan, kena ada pecahan. So, nampak tak kat sini ada pecahan? Ada penyebut dia. So, ada penyebut, anak-anak boleh tembak. Apakah syarat pertama nak tembak?
tembak semua nombor kecuali diri sendiri dan nombor dalam kurungan. So kalau anak-anak lihat kat sini, diri sendiri yang penyebut dia nombor 2, pengangkanya adalah 2x tolak 5. Yang ni yang Cikgu Kuna maksudkan diri sendiri. So diri sendiri ni sayang. So Cikgu Kuna letakkan simbol I love you. Kenapa? Ingat, diri sendiri tak boleh tembak. Jangan kita usik diri sendiri. Yang kedua, tak boleh juga tembak nombor dalam raket. Kenapa? Dia dah nusuk, tak boleh usik dia. Okay, so yang mana cikgu nak tembak? Cikgu akan tembak semua nombor. Mana nombor yang cikgu nak tembak tu? Semua nombor 3x. So cikgu akan tembak 2 ditembak dengan 3x. Bermaksud kat sini 2 didarab dengan 3x kuasa 2. Kemudian mana lagi nombor yang bukan diri sendiri, yang bukan dalam raket? Nombor 4. So 2 juga didarab dengan 4. Ada lagi tak nombor? Ada tak? Cikgu tak dengar. Ada kat belakang sekali, nombor 2. Dia bukan nusuk tu, dia bukan dalam raket. Tembak juga nombor 2. So, anak-anak boleh terus tekan kalkulator. 2 darab dengan 3 dapat 6. X kuasa 2, salin je. Follow je soalan tadi. Diri sendiri yang anak-anak letak I love you tadi. Tak usik. Sekali lagi, anak-anak salinkan sahaja 2X tolak 5. Simbol sama dengan tadi, letakkan je sama dengan 2 darab 4, 8. Salinkan lagi kat bawah. Dan nombor dalam bracket yang sembunyi tadi, selamatlah dia, tak kena usik. Sekali lagi salinkan. Dan 2 kena tembak, so kena darab. 2 didarab dengan 2 dapat 4. Sekarang anak-anak dah lihat, tak ada lagi pecahan, tak ada lagi penyebut kat bawah. So dah nampak satu step dah simple. Okey, step yang kedua dah selesai, dah tembak, dah tak ada dah penyebut kat bawah. Okey, ini satu contoh yang Cikgu Kuna boleh tunjukkan juga macam mana cara nak tembak, satu contoh soalan yang keluar dalam SPM yang sebenar. So anak-anak nampak kat bawah ni ada nombor 5. So nombor 5 kat bawah ni anak-anak boleh lihat yang mana 5 ni adalah pecahan. So boleh tembak dengan X. Okey, dia boleh tembak dengan 3. So dia tak tembak yang diri sendiri di atasnya. So 5 darab dengan X dapat 5X. 5 darab dengan 3 dapat 15. So kat sini anak-anak semakin jelas tembak semua nombor kecuali diri sendiri dan nombor dalam bracket. Okey, seterusnya anak-anak boleh lihat lagi kesinambungan daripada soalan cikgu tadi. Anak-anak dah selesai tembak, dah dapat dalam satu baris. Ha, yang mana Cikgu Kuna panggil kalau nombor tu tak ada dalam pecahan, Cikgu Kuna panggil dia dalam satu baris. Kalau ada pecahan, Cikgu Kuna panggil dia dalam dua baris. Okey, sekarang kita tengok satu lagi contoh. Anak-anak boleh lihat kat sini yang mana penyebut dia ada dua. Kalau tadi ada satu je. Anak-anak lihat balik. Okey, kalau Cikgu flashback balik. Yang ada satu tadi anak-anak tembak dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas untuk semua nombor. Tetapi untuk soalan yang kedua, anak-anak boleh lihat ada dua penyebut kat bawah. Iaitu nombor 2 dan juga nombor 3. Yang ni anak-anak ingat balik, cikgu dah bagi tahu tadi syarat dia. Kalau penyebut melebihi 1, tembak dari atas. So, atas tadi nak tembak dengan atas ke? Tak boleh. Atas dengan atas ni partner kita. Kalau kita pergi bertugas sama-sama askar, takkan jumpa member kita, Haimat, Ali. So kita tembak sama kawan kita. Tak mungkin kan? So kita akan tembak musuh kita. Kalau kita kat atas askar, kita akan tembak musuh kita, komunis lah contohnya. So kat sini Cikgu Kuna akan tembak 2 ni kat bawah dan ada 3 ni kat bawah ni adalah penyebut. Dah lebih dari 1. Maka kat sini cikgu akan tembak dari atas. Step yang pertama cikgu akan tembak dari atas. Sekarang kita kenal pasti nombor yang di atas adalah nombor 3. So 3 yang di atas, step dia sama juga. Nak tembak, dia akan tembak semua nombor. Semua nombor.
Kalau di bawah tadi, dia tembak semua nombor ke atas. Kalau di atas, dia akan tembak semua nombor ke bawah. So, kalau anak-anak lihat sekarang, tiga yang di atas akan tembak yang ke bawah. Nombor berapa ke bawah tu? Ya, nombor dua dan tiga. Pandai. So, tembakkan. Macam mana nak tembak? Dua ditembak dengan tiga. Tiga ditembak dengan tiga. Tekan je kalkulator. Tiga darab dua darab tiga. So, dah keluar jawapannya 18. X kuasa 2, salin je. Dah siap satu sebutan. Yang kedua, mana lagi nombor kat atas tu? Anak-anak lihat. Oh, ada lagi. 2X. Ingat, cikgu kata, kalau penyebutnya melebihi 1, tembak dari atas. So, sekarang anak-anak boleh lihat yang 2X tadi, dari atas, dia nak tembak tak yang kat bawah dia nombor 2? Nak tembak tak? 2X tu kepalanya. Okey, 2 kat bawah tu kakinya. Takkanlah kita nak tembak kaki kita. Tak tembak diri sendiri. Sayang, I love you. So, 2X tadi, yang 2 kat bawah ni adalah dirinya sendiri. I love you. Tak boleh tembak. Habis 2 nak tembak dengan siapa? 2 tembak dengan 3. 2 darab dengan 3. Dapat 6. So, selesai. Dapat dah dalam sebutan X. Okey, seterusnya. Anak-anak pergi lagi yang selepas sama dengan tadi ada 4. Lepas tu kurungan, X tolak 2. Kalau anak-anak ingat pada nota cikgu, dalam bracket jangan usik. Tak boleh usik dia. Dia dah selamat dah. Dia dah sembunyi dah kat situ. Anak-anak tak nampak dia. Habis siapa nak usik sekarang? So, kita usik nombor 4. Sebab 4 tu kat luar. Dia tak selamat. Nanti dia kena tembak. So, nombor 4 ni nak tembak dengan siapa? Ada 2 lagi nombor kat bawah tu. Kalau anak-anak fikir, 4 ni kena tembak ke cikgu? Sebab 4 ni bukan pecahan. Kenapa anak-anak kata dia bukan pecahan? 4 pun pecahan. 4 adalah 4/1. Maka 4 pun kena ditembak. So, nak tembak dengan siapa? Semua nombor kecuali dirinya sendiri. So, siapa nombor yang nak ditembak? Nombor 2. Siapa lagi yang nak ditembak? Nombor 3. Maka tekan sahaja kalkulator. 4 darab dengan 2 darab dengan 3. So, keluar jawapannya 24. Okey. So, dah selesai darabkan dengan 4. Yang bracket tak ada masalah. Hanya salin sahaja. Kerana yang kat bawah tu anak-anak tak ada tembak dia. Tak ada buah apa-apa. Okey, dah yang akhir sekali. Anak-anak boleh lihat yang belakang sekali adalah nombor 2. So, apa yang kita nak buat dengan 2? 2 takkan tembak 3. So, 2 akan tembak siapa? 2 akan tembak 2. Kerana dia tak tembak diri sendiri. So, anak-anak boleh lihat kat sini. 2 tembak dengan nombor yang lain, iaitu nombor 2. So, 2 darab 2. Maka keluar jawapannya adalah 4. So, anak-anak boleh lihat sama ada ada 1 pecahan ataupun 2 pecahan. Anak-anak boleh selesaikan hanya menggunakan kaedah tembak. Okey. Untuk step yang kedua. Yang tu baru selesai tembak. Okey, kalau anak tengok pada contoh yang cikgu bagi di sini, macam mana nak tembak, nak hilangkan pecahan apabila penyebut melebihi daripada 1. So, kalau anak-anak lihat kat sini, okey, yang pertama anak-anak lihat 2. Okey, 2 adalah pecahan penyebut, maka 2 akan tembak semua nombor kecuali diri sendiri. So, kat bawah ni juga 15M tambah 1 juga adalah pecahan, iaitu penyebut dan boleh ditembak dengan semua nombor kecuali dirinya sendiri. Tetapi kat sini anak-anak lihat penyebutnya ada 2. So, melebihi 1. Maka ingat step yang cikgu ajar, tembak dari atas ke bawah. So, macam mana nak tembak dari atas ke bawah? Ambil bermula dengan nombor 1. 1 didarab dengan 2 dan didarab dengan 15M tambah 1. Maka 2 darab dengan 15 dapat 30. 2 didarab dengan 1 dapat 2.
So sekarang dah selesai untuk mendarab 1 dengan 2. Sekarang anak-anak lihat pada pengangka yang di atas 1M. So 1M dia tidak akan tembak nombor 2 kat bawah. Tetapi dia akan tembak 15M tambah 1. Maka di sini 1M didarab dengan 15M. 1M juga didarab dengan 1. Dan last kali 15M, pengangka didarab dengan penyebut yang bukan dirinya sendiri, iaitu nombor 2. Okey. Jadi cikgu harap anak-anak dah kuasai macam mana cara nak menembak dengan betul. Okey. Untuk step yang seterusnya adalah S untuk salam. Apa yang dimaksudkan dengan salam? Okey, apa yang cikgu Kuna maksudkan dengan salam? Okey, salam ada 3 jenis salam. Yang pertama, salam yang melibatkan kurungan single, 1 kurungan. Yang kedua, salam yang melibatkan 2 kurungan, yang cikgu Kuna panggil teknik butterfly. Dan yang ketiga, kurungan yang melibatkan kuasa 2, iaitu cikgu Kuna panggil dia teknik Mickey Mouse. Okey, so macam mana teknik-teknik ini akan digunakan? Okey, contoh katakanlah soalan yang pertama, anak-anak boleh lihat kat sini, 8 kurungan X tolak 2 tambah 4. Kalau kita lihat pada soalan kat sini, yang ni tak ada melibatkan. Okey, yang ni anak-anak boleh lihat dia tak ada melibatkan bracket, maka cikgu Kuna salin sahaja. Tetapi kat sebelah sini kita lihat ada bracket, ada kurungan, bermakna kena salam. Kenapa cikgu Kuna guna istilah salam? Seperti kita nak pergi rumah orang, takkanlah kita nak salam dengan satu orang je dalam rumah tu. So kita kena salam dengan setiap ahli rumah tu. Maka kat sini, 8 salam dengan X, 8 salam juga dengan negatif 2. So 8 darab dengan X, 8X. 8 didarab dengan negatif 2 menghasilkan negatif 16. So 4 tak perlu didarab kerana dia bukan berada di dalam rumah yang sama. So tak perlu nak salam, saling sahaja. Ibarat anak-anak pergi jalan kat rumah member, takkanlah semua jiran kat rumah, kat perumahan tu anak-anak nak salam kan? Tak. Salam hanya dalam rumah sahaja. Okey. Yang seterusnya, okey, contoh kat slide ni anak-anak boleh lihat macam mana kaedah salam yang digunakan. Sama yang macam cikgu Kuna ajar tadi, yang mana X tadi dia salam dengan, okey, dia salam dengan X yang kat luar, dia salam dengan dalam tu, iaitu nombor 3X. So X didarab dengan 3X menghasilkan 3X kuasa 2. Dan X didarab dengan 1 menghasilkan X. So kurungan dah selesai. Okey. Yang seterusnya adalah kaedah asing. Macam mana kaedah asing ni gunakan? Iaitu apabila anak-anak dah selesai tembak, dah tak ada pecahan, dah selesai salam, iaitu dah juga buka kurungan, maka di sini kita akan mengasingkan supaya sebutan yang sama boleh diselesaikan. Kemudian kita susun nanti jawapan dalam bentuk am kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kerana di sini markah pertama anda bermula. Okey. Contoh macam mana nak gunakan teknik asing daripada soalan yang cikgu Kuna ajarkan tadi. Iaitu yang pertama anak-anak tembak. Okey, untuk step yang pertama, di sini anak-anak tembak pada permulaan tadi. Kemudian selepas tembak, okey, step yang kedua anak-anak nak asingkan dia. So macam mana nak asingkan tadi? Anak-anak pindahkan ke semua sebutan di dalam satu belah. Tak kiralah sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan pastikan akhirnya penyebut persamaannya adalah sama dengan kosong. So kat sini anak-anak boleh lihat, iaitu 2X dan negatif 8 boleh diselesaikan. So tekan saja kalkulator, 2 tolak 8. So jawapannya akan keluar negatif 6.
Dan jawapan belakang sekali, iaitu semua nombor ni anak-anak boleh selesaikan. Negatif 5 tambah 16 tolak 4. So jawapannya akan keluar positif 7. Maka di sini bentuk am anak-anak betul, maka anak-anak diberi 1 markah. Okey. Okey, ini adalah contoh asing. So anak-anak boleh lihat macam mana cikgu menyelesaikan persamaan kuadratik yang mempunyai pecahan, okey, yang mempunyai kurungan sehingga terjadi persamaan bentuk am yang betul. So di sini x, okey, salam dengan 3x, x salam dengan 1. So dapat 3x kuasa 2 tambah x. 5 ditembak dengan x menghasilkan 5x, 5 ditembak dengan 3 menghasilkan 15. Kemudian semua sebutan itu cikgu pindahkan ke sebelah kiri untuk membentuk persamaan am kuadratik yang mesti disamakan dengan sifar. Okey, so sekarang anak-anak boleh lihat kita menyelesaikan 1x ditolak dengan 5x menghasilkan jawapannya adalah negatif 4x. Kemudian, bila anak-anak dah dapat jawapan dalam bentuk am yang betul, di sinilah anak-anak boleh tekan calculator menggunakan mode degree. Okey. Seterusnya, Cikgu Kuna juga ingin tunjukkan macam mana teknik butterfly untuk salam tadi. Kerana salam, ada 3 kaedah salam yang cikgu bagi tahu. Yang pertama, salam single yang melibatkan 1 bracket. Yang kedua, salam yang melibatkan 2 bracket, iaitu anak-anak boleh guna kaedah butterfly. Dan yang ketiga, iaitu salam yang menggunakan Mickey Mouse, iaitu apabila kurungan itu ada kuasa 2. Okey, yang pertama cikgu tunjukkan macam mana teknik butterfly boleh digunakan untuk mengembangkan, okey, soalan apabila ada 2 bracket untuk membentuk persamaan am dengan betul. Okey, yang pertama cikgu Kuna susunkan dulu, okey, sebutan yang pertama y tambah 2. So cikgu Kuna susun y tambah 2. Okey, yang seterusnya belakang tu y tambah 3. Y tambah 3. Kenapa Cikgu Kuna letakkan nama dia sebagai butterfly teknik ni? Kerana Cikgu Kuna letakkan sayap pada setiap hasil darab silang tadi. Contohnya Y tambah 3, Cikgu Kuna letakkan sebagai sayap rama-rama yang pertama. Kemudian Y tambah 2, Cikgu Kuna letakkan sebagai sayap yang kedua. Okey. Apa maksud sayap? Sayap itu Cikgu Kuna nak anak-anak tekan kalkulator terus untuk dapatkan jawapan. Macam mana? Okey, yang pertama, kenal pasti apakah pekali bagi Y tadi? Iaitu 1. Sayap yang merah tadi, anak-anak boleh lihat kat sini ada nombor 1 dan di bawahnya adalah nombor 3. So, anak-anak terus tekan kalkulator 1 darab 3. So, 1 darab 3, terus tekan tambah. Kerana sayap ada 2, sayap 1 tadi anak-anak nak tambah dengan sayap 2 yang warna biru tadi. So, sekarang anak-anak tekan yang warna merah, sayap merah, 1 darab 3 tambah. Okey, yang kedua, anak-anak lihat pada sayap yang kedua ada nombor 2. Dan di bawahnya, pekali bagi Y juga adalah 1. Maka, tekan kalkulator 1 darab 3 tambah 1 darab 2. So, kat sini, kalkulator akan bagi jawapannya 3 tambah 2 dapat 5. Tetapi 5 kat sini adalah 5Y. Kerana yang kita darab tadi adalah dalam sebutan X. Okey, so yang tu baru dapat kat tengah. Kat belakang macam mana? Kat depan macam mana? So, untuk sebutan AX kuasa 2, kita lihat yang depan didarab dengan depan. So, kat depan kita adalah nombor 1, didarab dengan 1. 1 darab 1, dapat 1. Y yang didarab dengan Y akan menghasilkan Y kuasa 2.
Okey, tambah 5Y. Yang belakang iaitu untuk nilai C, anak-anak darabkan yang belakang dengan belakang. 2 didarab dengan 3. So, jawapannya menghasilkan 6. So, dah berjaya membentuk persamaan am kuadratik dengan betul menggunakan teknik butterfly. Okey, yang seterusnya. Okey, macam mana teknik yang kedua iaitu teknik Mickey Mouse? Cikgu kena gunakan untuk mengembangkan kurungan yang melibatkan kuasa 2. Contoh dalam soalan ini, nak guna teknik Mickey Mouse, langkah yang pertama, anak-anak kena pastikan kurungan itu adalah berkuasa 2. Contoh soalan kat sini adalah X tambah 3 kuasa 2. Ini contoh soalan. So, bila anak-anak lihat ada kurungan, lepas tu ada kuasa 2, anak-anak tak perlu expandkan dia menjadi 2 kurungan. Tak perlu nak pecahkan dia menjadi 2 kurungan. Contoh anak-anak nak selesaikan, nak jadikan dia X tambah 3, didarab dengan X tambah 3. Tak perlu lagi. Kerana yang ni akan membuang masa kita. So, bila anak-anak lihat memang soalan ni ada dalam kuasa 2, terus gunakan teknik Mickey Mouse. Macam mana teknik Mickey Mouse ni? Teknik Mickey Mouse ni, okay, yang pertama anak-anak lihat, Mickey Mouse kan telinga dia besar. Okay, kenapa cikgu ambil nama Mickey Mouse? Sebab Mickey Mouse telinga dia besar. So, cikgu nak anak-anak ingat, telinga ni dia ada sebelah kiri dan dia ada sebelah kanan. Yang mana kedua belah telinga kita mesti dikuasa duakan. Iaitu nombor yang di depan dan di belakang anak-anak kena kuasa duakan. Ingat Mickey Mouse? Mickey Mouse telinga besar, so telinga kena kuasa duakan. Contoh kat sini anak-anak lihat, okay, untuk sebutan X, perkalinya adalah 1. So, 1 dikuasa duakan. 1 kuasa 2 akan dapat 1. Dan X juga dikuasa duakan, maka dapat jawapannya X kuasa 2. Okey, dah selesai telinga yang sebelah kiri. Kita pergi kepada telinga yang sebelah kanan. So, anak-anak lihat telinga yang sebelah kanan adalah nombor 3. So, nombor 3 juga anak-anak kena kuasa 2 kan? 3 kuasa 2. Berapa? 6 ke jawapannya? Ha, ada pelajar yang jawab 3 kuasa 2, 6. No. 3 kuasa 2 adalah 9. So, letakkan jawapan kat sini 9. Okey, kita dah ada 2 jawapan iaitu di telinga kiri dan juga di telinga kanan. Macam mana untuk nilai yang kat tengah tadi? Untuk nilai BX. So, kat telinga kiri dan kanan, kita ada kepala kat tengah-tengah ni. Kan? Mana ada telinga yang tak ada kepala? So, sama dengan Mickey Mouse. Ada telinga dan dia akan ada kepala. Maka, telinga, anak-anak ingat, kuasa 2. Kepala, no, bukan kuasa 2. Darab 2. Okey, anak-anak ingat, kepala darab 2. Macam mana? Okey, kita mulakan dengan nombor yang di telinga kiri. Iaitu nombornya adalah 1. 1, okey, cikgu darabkan dengan 2. Kerana telinga yang di kiri nak pergi ke telinga kanan melalui kepala. So, 1 darab 2. Kemudian, didarab juga dengan telinga kanan tadi iaitu nombor 3. Maka 1, didarab dengan 2, didarab dengan 3. So, kat sini anak-anak dapat jawapannya adalah 6. Dan jangan lupa, 6 itu mesti diletakkan X kerana nilai di tengah tadi ada sebutan X. So, boleh dapat tak cara nak menggunakan Mickey Mouse? Okey, cara ni lebih cepat berbanding dengan cara anak-anak nak kembangkan secara panjang macam ni. Jawapan memang sama, okey? Anak-anak guna kaedah mana pun semua sama. Cuma musuh utama kita dalam peperiksaan adalah masa. Masa. Sepandai mana pun anak-anak nak menyelesaikan persamaan ataupun permasalahan matematik, kalau masa tak sempat, anak-anak tak akan sempat nak siapkan semua soalan. Betul tak? So, kat sini anak-anak kena pandai gunakan masa.
Kalau ada teknik yang mudah dan ringkas, gunakan teknik tersebut. Okey. Seterusnya, Cikgu Kuna juga nak bawa anak-anak untuk sama-sama menyelesaikan satu contoh macam mana nak menyelesaikan kalau diberi satu soalan yang berbentuk peperiksaan SPM yang sebenar untuk kita gunakan teknik ketiga-tiga teknik tadi untuk menjawab soalan persamaan kuadratik. Okey, contoh yang pertama. Okey, yang tadi Cikgu Kuna dah bagi tahu kita nak guna teknik tembak. Yang kedua, kita akan guna teknik salam. Yang ketiga, asing. Okey, contoh pemarkahannya dalam SPM yang sebenar. Anak-anak berjaya menulis bentuk am dengan betul, dah dapat satu markah. So, kat sini dah dapat satu. Okey, kerana itulah Cikgu Kuna akan fokuskan macam mana nak membentuk persamaan am dengan betul terlebih dahulu. Yang kedua, apabila bentuk am anak-anak dah berjaya tuliskan dengan betul, di sini anak-anak hanya perlu tekan sahaja kalkulator dan apabila jawapan kalkulator dah diberi, maka anak-anak terus fakturkan untuk mendapatkan markah yang penuh. Mudah sahaja. Okey, jom kita sama-sama menyelesaikan satu masalah persamaan kuadratik. Ada pen tak? Pensel ataupun kertas dah ada. So, jom sama-sama buat dengan Cikgu Kuna. Step yang pertama, kita lihat soalan ni ada pecahan. Kan? Kalau ada pecahan, apa yang anak-anak nak buat? Apa? Okey, tembak. Semua jawab tembak. Bagus. So, kita nak tembak. So, sekarang anak-anak lihat D adalah penyebut. Dia ada satu sahaja. Maka D akan tembak semua nombor kecuali dirinya sendiri. Siapa dirinya kat sini? 15 lah kat atas dia. Sayang tak diri dia? Sayang. I love you. So, diri sendiri tak boleh usik. Okey, habis sekarang nak tembak siapa? Semua nombor. Siapa nombor tadi? Negatif 4. Siapa lagi nombor tadi? 4D. So, semua nombor ini kita akan tembak. 4 didarab dengan D menghasilkan negatif 4D. Sama dengan D yang didarab dengan D 4D menghasilkan 4D kuasa 2. So, diri sendiri, sayang, I love you, salin. So, dah selesai. Dah tak ada dalam bentuk pecahan. So, T yang pertama, okay, settle. Kemudian, S adalah salam. Salam jika ada kurungan. Kalau tak ada, macam mana cikgu nak salam macam mana? Dah tak ada, abaikanlah. Bye-bye je lah salam. Habis cikgu nak buat apa? A lah anak-anak, asing. So, nak asingkan, ingat bentuk am kuadratik mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C equal to 0. Maka di sini anak-anak lihat untuk D kuasa 2 nilai dia dah positif. Cikgu kekalkan dia sebab dia dah positif. Maka 4D kuasa 2 cikgu kekalkan tetapi cikgu pindahkan yang ABX dan C ke sebelah sana untuk menghasilkan nilai yang persamaan kuadratik bersamaan dengan kosong. So negatif 4D okay, menghasilkan 4D. 15 menghasilkan negatif 15. So, equal to 0. Maka, bentuk am yang betul, anak-anak diberi satu markah. Betul tak kat rumah? Alhamdulillah, tahniah dari cikgu. Okey, contoh yang kedua. Alright, tembak dah pandai. Macam mana nak gunakan teknik butterfly ke teknik Mickey Mouse ni? Kalau ada dua kurungan. Lupa dah cikgu, teknik apa ya? Betul, teknik butterfly. So, macam mana kita nak susun dia? Macam mana? Guna sayap. Butterfly maksudnya rama-rama. Buat bentuk dia dalam bentuk rama-rama. Y tambah 2. Okey, salin macam tu. Yang kedua, Y tambah 3. Okey, selepas susun macam tu, anak-anak lukiskan sayap. Okey, yang ni sayap satu. Okey, sayap satu.
Kemudian lukiskan satu lagi sayap. Okey, yang ni adalah sayap dua. Kenapa cikgu Kuna letakkan warna yang berbeza? Kerana cikgu nak anak-anak ingat yang biru tu dia kena darab silang dengan yang biru. Yang kuning dia darab silang dengan kuning. Tetapi hasil darab itu ditambah. Okey, sekarang anak-anak boleh tekan kalkulator. Perkali bagi Y adalah 1. So, tekan kalkulator. 1 didarab dengan 3. 1 didarab dengan sayap yang pertama tadi, 3. Tambah, okey, 2. Untuk sayap yang kedua tu ada nombor 2. Tekan 2. Didarab dengan perkali bagi Y di dalam sayap kuning tadi adalah nombor 1. So, bila anak-anak tekan kalkulator, kalkulator akan bagi jawapannya adalah 5. Tetapi jangan lupa di sini letakkan Y. Kerana 5Y tadi sebutan 1 didarab dengan 3, sebutannya ada Y. Okey? Dan jangan lupa yang depan sekali sebutan bagi AX kuasa 2, kita darab. Yang tu tak perlu darab silang. So, ambil saja perkali dia 1 didarab dengan 1, menghasilkan 1. Dan Y didarab dengan Y menghasilkan Y kuasa 2. Sama juga dengan belakang untuk nilai C. Anak-anak ambil 2 didarab dengan 3 menghasilkan jawapannya sama dengan 6. Okey, tetapi dah selesai ke? Dah? Belum. Yang tu anak-anak baru buat butterfly. Yang ni salam single belum buat lagi. So, yang salam single, senang. Salam dengan semua ahli rumah tadi. So, 2 didarab dengan Y menghasilkan 2Y. Dan 2 salam dengan 5, maka 2 didarab dengan 5 dapat 10. Maka di sini, anak-anak boleh selesaikan dengan teknik asing. So, kat sini anak-anak boleh lihat persamaan am kuadratik. Tidak semua ketiga-tiga step mesti digunakan. Contoh yang pertama tadi ada tembak. Tapi salam tak ada, kemudian asing. Soalan yang kedua, tembak tak ada tetapi salam ada, kemudian asing. So, kat sini anak-anak boleh asingkan sebutan Y dengan Y. 1Y kuasa 2. So, 5Y tolak 2Y menghasilkan 3Y. Dan 10 nak diselesaikan dengan 6. 10, 6 ditolak dengan 10 menghasilkan negatif 4. So, kat sini anak-anak diberi 1 markah. Okey, dan yang akhir sekali, bagaimana teknik Mickey Mouse boleh digunakan untuk membentuk persamaan am kuadratik dengan betul. Okey, Cikgu Kuna percaya untuk soalan ni anak-anak akan rasa susah nak menyelesaikannya kerana nak perlu kembangkan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu pengembangan yang melibatkan kuasa 2. Tetapi apabila anak-anak dah mahir cara nak gunakan Mickey Mouse, so kaedah tu untuk selesaikan masalah ni akan menjadi lebih mudah dan pantas. Okey, yang pertama anak-anak lihat untuk soalan ni. Okey, soalan meminta panjang bagi BC. So, apabila soalan mengkehendaki panjang, di sini memberi maksud panjang adalah okey, sisi. So, kat sini bila melibatkan sisi, anak-anak kena gunakan formula Pythagoras theorem. Okey, teorem Pythagoras. Apa formula dia? Ingat tak? Okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, pandai. Kat sini anak-anak kena kenal pasti yang pertama, di mana C dia, yang mana A dan B. C apakah nilainya? Ya? Ya, bagus. C adalah hypotenuse, iaitu sisi yang terpanjang. So, kat sini kita lihat yang ni adalah 90 darjah. Maka C-nya adalah X tambah 3. So, bila C dah dapat, A dan B anak-anak boleh letakkan kat mana-mana sahaja. Yang penting C itu mesti hypotenuse. Yang lain tak kisah. Okey,
Sekarang Cikgu Kuna nak menyelesaikan, nak cari panjang BC menggunakan teknik Mickey Mouse. Langkah yang pertama, Cikgu salinkan dulu nilai C tadi. Iaitu C adalah X tambah 3. So, X tambah 3 kuasa 2. Okey, Cikgu tulis kat bawah sikit supaya besar. X tambah 3 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. So, anak-anak lihat kat sini, A-nya adalah X tambah 2. So, masukkan dalam formula X tambah 2 kuasa 2. Ditambah dengan nilai B. So, nilai B kat sini anak-anak boleh lihat X tolak 5. So, kat sini X tolak 5 kuasa 2. Jadi, kat sini anak-anak lihat, okay, persamaan ni melibatkan kuasa 2 yang mana Cikgu Kuna kata boleh gunakan teknik Mickey Mouse. Okay, so X tambah 3 kuasa 2. Letakkan telinga kiri, telinga kanan. Telinga memberi maksud apa? Ya, kuasa 2. Pandai. So, 1 kuasa 2 dapat 1. X kuasa 2 dapat X kuasa 2. Telinga nak pergi ke telinga sebelah lagi, dia melalui kepala. So, kepala kena darab dengan 2. So, 1X darab 2 darab 3. Telinga sebelah kiri 1, didarab dengan 2, didarab telinga kanan 3. 1 darab 2 darab 3 menghasilkan 6X. Dan telinga yang di kiri kita lihat nombor 3. So, 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. So, dah selesai 1 Mickey Mouse. Ada 2 lagi Mickey Mouse. So, sama dengan, okay, selesaikan 2 Mickey Mouse yang ada lagi. Juga guna teknik Mickey Mouse. Letakkan kepala. So, yang kat sini anak-anak lihat kepalanya. Okay, kita ambil yang ni kepala dia. Letakkan kuasa 2. So, X kuasa 2 menghasilkan X kuasa 2. Telinga kiri sudah lalu ke kepala. So, 1X didarab dengan 2. Didarab dengan 2. So, tekan kalkulator 1 darab 2 darab 2. So, menghasilkan jawapan 4X. Kemudian telinga sebelah lagi menghasilkan 2 kuasa 2 adalah 4. Okey, dah selesai 2 Mickey Mouse. Dan yang akhir sekali adalah Mickey Mouse kat bawah tu, X tolak 5 kuasa 2. So, macam mana nak guna Mickey Mouse yang ketiga, iaitu X tolak 5 kuasa 2. Sama juga, kita letakkan telinga kiri, telinga kanan. So, 1 kuasa 2, 1. X kuasa 2, X kuasa 2. Telinga kiri melalui kepala. So, kepala darab 2. Tekan saja kalkulator 1 darab 2 darab negatif 5. So, jawapannya menghasilkan negatif 10X. Jangan lupa letak X. Dan last sekali, anak-anak lihat, negatif 5 dikuasa 2 kan. Negatif 5 kuasa 2 dapat berapa? Negatif 25 ke? Ha, kalau anak-anak tekan kalkulator, tak letak kurungan, negatif 5 kuasa 2, kalkulator akan tulis jawapannya negatif 25. So, kat sini anak-anak dah hilang satu markah dan akhirnya menghasilkan persamaan yang salah dan perfaktoran yang salah. So, markah kosong. So, kat sini make sure pastikan simbol mesti betul. Negatif apabila dikuasa 2 kan nilainya sentiasa positif. Cuma kalau anak-anak tak letak bracket, kalkulator akan beri jawapannya dalam negatif. Cara yang betul, negatif mesti diletak kurungan. So, negatif 5, okay, tutup kurungan kuasa 2. Barulah kalkulator memberikan jawapannya positif 25. So, anak-anak lihat kat sini, dah tak ada bracket, dah tak ada pecahan. Maka yang seterusnya, step yang akhir adalah asing. Sekarang, pindahkan semua sebutan untuk jawapan akhir adalah bersamaan dengan sifar. So, tengok baik-baik. Okay, yang kat sini, X kuasa 2,
Kat sini pun ada X kuasa 2. Cikgu tolak 1 dengan 1. Hasil dia sifar. Sekarang tinggal X kuasa 2 je. Okay, letak di situ. Kemudian anak-anak lihat sebutan bagi X. 4X ditolak dengan 10X. Hasilnya negatif 6X. Jangan lupa yang kat sini masih ada sebutan X. Okay, kita selesaikan sebutan yang sama. Maka negatif 6 ditolak dengan 6 menghasilkan negatif 12X. Dan last kali, selesaikan nombor dengan nombor. Contoh di sini, 4 ditambah dengan 25 ditolak dengan 9. So, 25 ditolak dengan 29 ditolak dengan 9 menghasilkan 20. So, bentuk amal anak-anak dah betul, maka insya-Allah jawapan yang lain pun akan betul. So, cikgu rasa hanya itu sahaja perkongsian yang cikgu boleh berikan, tetapi kena ingat practice make permanent. Bukan hanya lihat, save kat sini tetapi tiada penulisan. Ingat, apa yang anak-anak belajar mesti dipraktiskan dalam tempoh 24 hours. Barulah anak-anak boleh ingat. So, harap-harap tiada lagi selepas ini istilah matematik adalah subjek yang susah. Ingat, matematik senang mesin. InsyaAllah, guna teknik yang betul, tiada lagi susah. Matematik adalah subjek yang paling bagus. So, all the best guys. Gunakan masa cuti ni sebaik yang mungkin. Dan semoga kita akan berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Salam sayang dari Cikgu Kuna. Ingat Cikgu Kuna, ingat matematik mudah mesej. Sekian, terima kasih.